Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada penonton di YouTube channel Cikgu Tube Johor dan juga di Facebook Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Bertemu lagi kita. Okey, baik, pada petang ini kita akan ada sesi webinar khas bersama dua tetamu yang sangat istimewa. Jadi, saya perkenalkan diri, nama saya Hasina binti Hassan. Saya dari Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Saya akan memegang peranan sebagai moderator anda dalam sesi pada petang ini. Tajuk webinar khas kita pada petang ini ialah Amalan Terbaik PDPR, Sentuhan Hati. Kita akan berbincang bagaimana kita dapat melaksanakan PDPR dengan berkesan. Okay, kerana kita ada seorang guru yang akan berkongsi bagaimana beliau melaksanakan PDPR dengan baik. Okay. Seterusnya, jangan lupa subscribe, like dan share channel ini Cikgu Tube Johor kerana kita akan berkongsi banyak lagi bahan-bahan berkaitan pendidikan terutamanya di negeri Johor. Okay, persediaan untuk sesi webinar seperti biasa, pastikan anda mempunyai komputer dan, atau telefon pintar yang berada dalam keadaan baik dan sumber kuasa yang mencukupi, capaian internet yang stabil. Okay, boleh gunakan headphone untuk kualiti audio yang lebih baik. Okay, semasa sesi berlangsung, penonton boleh mengajukan ruangan di soalan di ruangan chat dan pada YouTube. Saya galakkan untuk pada semasa kita berlangsung boleh menghantarkan komen. Tapi soalan boleh juga disimpan pada sesi akhir kerana kita akan ada sesi khas untuk menjawab soalan-soalan daripada penonton. Okay. Baik, pada akhir sesi kita akan sediakan satu Google Form di mana para penonton boleh mengisi dan akan menerima sijil, e-sijil dalam tempoh 7 hari. Okay, pastikan alert dengan pautan borangnya pada ruangan chat. Okay, inilah bentuk sijil yang akan diterima. Ada soalan kuis sebanyak 5 soalan saja yang mudah-mudah. Pastikan anda betul 60% untuk melayakkan menerima sijil ini. Okey, ini ialah makluman sebagai alternatif jika carian sijil anda dalam tempoh 7 hari anda tidak menerima sijil, jadi anda boleh menggunakan alternatif ini dengan pergi ke pautan yang ditunjukkan iaitu gg.gg/sijil-webinar-johor atau boleh scan sekarang QR code yang disediakan untuk mengambil sendiri sijil anda di situ. Mungkin sebab kita punya sistem email ada masalah, jadi anda boleh cari sijil anda sendiri dan download. Baik, tanpa melengahkan masa, saya jemput kita punya tetamu-tetamu pada petang ini. Hari ini kita ada dua orang yang istimewa. Yang pertamanya ialah Pengarah Pendidikan Negeri Johor iaitu Tuan Shaharudin bin Sa'ari. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Dah makan ya? Alhamdulillah dah. Apa khabar? Okay, Tuan, saya sihat, Alhamdulillah. Baik, okay. Saya jemput guru kita yang akan berkongsi pada hari ini iaitu Cikgu Rosimah binti Elias daripada SMK St. Joseph. Cikgu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Aslinda. Saya ucapkan... Saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Pengarah kerana dalam kesibukan tetap juga dapat meluangkan masa untuk kita berkongsi pada hari ini. Terima kasih Tuan dan juga kepada Cikgu Rosima kerana sudi berkongsi amalan terbaik Cikgu dengan kami warga pendidik Johor terutamanya. Baik. Saya mengalu-alukan para penonton di YouTube channel dan juga di Facebook Jabatan Pendidikan Negeri Johor untuk terus memberikan komen. Ustia di belakang akan terus mengeluarkan anda punya komen-komen yang terpilih. Okay, kalau nak mengajukan soalan, sebaiknya tunggu di akhir sesi lah kerana kita pun akan sediakan ruangan untuk anda bertanya-tanyakan soalan. Baik, Tuan. Sekejap ya. Okey, pada hari ini kita apa yang kita nak bincangkan ialah mengapa pembelajaran dan pengajaran di rumah iaitu PDPR ataupun lebih sinonim disebut oleh media masa sebagai HBL, home based learning. Mengapa kita rasa PDPR sukar dilaksanakan? Kemudian kita juga nak bincang tentang mengapa
PDPR ini dirasakan kurang berkesan. Antaranya juga kita nak bincang bagaimana nak mengubah persepsi masyarakat terhadap peranan guru semasa pandemik ini. Okey, ini antara perkara yang kita akan bincangkan pada sesi ini. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, boleh tak tuan kongsikan apakah yang boleh tuan rumuskan tentang PDPR iaitu pembelajaran dan pengajaran di rumah dan di manakah negeri Johor dalam pelaksanaannya? Silakan tuan. Okey, terima kasih Puan Hasina dan selamat petang semua kepada penonton dan terima kasih kerana sudi bersama kita pada petang ini. Jadi sebagaimana yang kita sedia maklum, negara kita, bukan negara kita saja, seluruh dunia dilanda pandemik COVID-19 ini dan salah semua sektor telah terkesan dan salah satu yang terkesan ialah pendidikan. Jadi pendidikan mesti diteruskan. Jadi seperti mana kita maklum, pendidikan yang biasa kita boleh katakan satu pendidikan pelajar pergi ke sekolah, hadir dan guru mengajar. Itu adalah norma yang biasa. Tetapi apabila wujudnya pandemik COVID-19 ini, sesuatu itu tak wujud lagi. Pelajar tidak boleh hadir ke sekolah. Tetapi dalam masa yang sama, proses pembelajaran mesti diteruskan. Oleh itulah Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengambil usaha bahawa kita perlu meneruskan proses pengajaran ini melalui apa yang kita namakan pengajaran dan pembelajaran di rumah atau singkatannya PDPR ataupun boleh kita sebut juga Home Based Learning atau HBL. Jadi PDPR ini ialah satu alternatif pembelajaran dalam norma yang baru ini di mana sebagaimana saya katakan tadi pembelajaran mesti diteruskan. Anak-anak mesti belajar. Jadi oleh itu PDPR ini telah menjadi satu alternatif kementerian untuk memastikan anak-anak boleh belajar. Jadi pelajar tidak hadir sekolah tetapi dia boleh belajar di rumah ataupun pelajar boleh berada di mana-mana lokasi atau pusat komuniti yang menyediakan kemudahan-kemudahan ini. Tetapi kalau pelajar itu berada di pusat komuniti ataupun lain-lain lokasi, SOP mesti dijaga. Ini kita harap itu berlakulah. Jadi PDPR ini bolehlah dilaksanakan dalam talian atau juga di luar talian secara offset dengan berstruktur dan terancang. Ini yang saya nak jelaskan itu PDPR ini dia mesti berstruktur dan terancang. Maksudnya kalau satu sekolah berstruktur ini dia dijadualkan. Sebagai contoh, saya ambil contoh pembelajaran bahasa Inggeris contoh. Jadi katakan tingkatan 4. Jadi bagaimana satu sekolah itu merancang secara berjadual pengajaran ini. Sebagai contoh, pada hari ini contohlah tingkatan 4 dan 5 belajar bahasa Inggeris pukul berapa, tajuk apa. Jadi dirancang dengan baik. Jadi dengan itu sekolah wajiblah menyediakan satu jadual untuk pastikan guru, murid dan kalau boleh ibu bapa mengetahui jadual-jadual tersebut. Ini yang katakan bersubtum dan terancang. Kita tidak mahu PDPR ini dijalankan secara spontan oleh guru atau sekolah. Ini menyebabkan satu tidak tersusun lah dan pelajar tidak dapat kesan yang baik. Jadi untuk memastikan PDPR ini dapat dilaksanakan dengan baik, Kementerian Pendidikan sebenarnya telah membekalkan manual. Dengan manual ini dibekal untuk membantu guru-guru merancang pengajaran dan pelajaran rumah sebagai satu norma baru. Jadi semua guru boleh merujuk garis panduan yang disediakan oleh kementerian ini untuk memudahkan proses pengajaran dilaksanakan oleh guru masing-masing. Jadi sebagaimana saya kata tadi, walaupun PDPR ini secara talian dan dia boleh menggunakan berbagai-bagai talian lah seperti internet, peranti atau sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama, kemungkinan juga proses pembelajaran ini berlaku dalam di luar talian. Ini bermakna kerana kita kena ingat ada kekangan-kekangan dalam kajian kita lebih kurang 35%
ya, mereka tidak boleh belajar dalam talian. Kekangan ini wujud kerana mungkin tidak ada akses, mungkin mereka tidak ada alatannya, dan mungkin juga sikap pelajar dan sebagainya. Ini satu kekangan yang telah memang kita kaji, dan kita untuk Johor kita memahami bahawa ada lebih kurang 35% kekangan yang tidak boleh belajar. Jadi kita harap bagi mereka yang ada kekangan ini, kita menggunakan apa yang kita gambar konsep di luar talian. Di luar talian ni pembelajaran maknanya pelajar boleh menggunakan lembaran kerja ya, yang dibekalkan oleh guru ya, untuk melaksanakan segala proses pengajaran. Mungkin juga mereka boleh mengadakan projek kerja dan sebagainya. Saya ambil satu contoh ya, Johor istimewa, bahawa sekolah-sekolah rendah di Mesing, kita ada 4 buah pulau di sana, ada 4 sekolah, dan kebetulan guru kena kita tempatkan segera ke daratan di Mesing kerana kalau mereka lambat balik, mereka tidak boleh balik ya, kerana keadaan laut yang bergelora sebagainya, dan mereka telah diletakkan di daratan mulai hari Jumaat yang lepas. Jadi di keempat-empat pulau ini masalah internet memang satu isu. Jadi kita anggap di kawasan pulau ini guru sebelum duduk di kawasan daratan Mesing, mereka telah membekalkan pelajar-pelajar dengan lembaran kerja. Eh, dan mereka ini dibantu oleh persatuan PIBG di pulau-pulau serta masyarakat untuk memastikan anak-anak ini belajar. Inilah konsep luar talian. Tetapi dalam talian tadi kita kata kita boleh gunakan secara terus. Eh, mungkin pelajar kita amat menggalakkan penggunaan Delima, Cikgu Tube atau apa saja aplikasi media sosial lah yang boleh digunakan untuk mereka belajar dalam talian. Jadi sebagaimana kita sedia maklum bahawa kita mempunyai satu, Kementerian Pendidikan mempunyai satu kaedah pembelajaran ataupun online yang kita panggil Delima. Jadi ini kita harap ini dapat digunakan cikgu secara meluas dalam proses ini, kerana melalui Delima ini semua urusan Microsoft, Google atau Apple boleh digunakan. Ini dalam satu 3 platform dalam satu digital yang kita gunakan. Jadi saya harap dalam perawalan ini penonton, khususnya mungkin ibu bapa yang bersama saya pada petang ini, memahami bahawa walaupun sekolah pelajar tidak hadir ke sekolah, tetapi pelajar sebenarnya belajar sama ada secara online ataupun offline berdasarkan inisiatif di sekolah-sekolah yang disediakan. Saya ingat itu untuk awal untuk penonton-penonton memahami apakah yang anak-anak mereka terpaksa lakukan pada masa ini. Okey, terima kasih. Terima kasih Tuan. Jadi intipati yang saya dapat daripada apa yang Tuan rumuskan tadi ialah yang pertama, PDPM dijalankan mestilah berstruktur dan terancang. Jadi supaya tidak berlaku lambakan kerja, akhirnya ia jadi tidak berkesan. Dan yang kedua, ada pula tempoh masa yang mengikut kajian untuk umur-umur sekian-sekian, ada tempoh masa yang dibenarkan, dihadkan untuk berada bersama gadget. Jadi itu sebenarnya satu cabaran juga untuk cikgu nak memberi tugasan, sedangkan cikgu pula perlu menilai adakah jumlah waktu yang ditetapkan ini sesuai dengan umur-umur tertentu. Tapi kita akan bincang tentang cabaran pada seorang seterusnya. Okey Puan, saya nak menambah tadi sebab Puan anda sebut tadi, memang kita ada beri panduan kepada guru-guru bahawa kita mohonlah, sebab jika terlalu lama pun pelajar berhadapan dengan proses online ni, kita risau ada unsur-unsur kesihatan yang perlu dijaga. Oleh itu berdasarkan masa itu kita letakkanlah untuk prasekolah maksimum mereka layar tu adalah 1 jam dalam sehari lah. Untuk rendah 1 hingga 2 jam, menengah rendah itu sampai 1 tingkat 1 sampai 3 2 hingga 3 jam, dan menengah atas 3 hingga 4 jam. Ini proses pembelajaran lah yang kita anggap sesuai untuk belajar. Tapi kadang-kadang juga khususnya ibu bapa kena tengok juga, kalau kita telah beri satu tempoh masa yang cukup baik untuk belajar, tapi kalau mereka ni kita tengok secara hariannya, kita risau bukan belajar tetapi dengan berbagai-bagai menuntut tu lebih daripada 4 jam. Itu yang kalau main game boleh lebih jam bila belajar, limit masa dia. Itu yang kita perlu perhatian. Okey.
Ya, terima kasih Tuan. Okey, baik, tanpa melemahkan masa, kita nak dengarlah perkongsian daripada Cikgu Rosimah Bidi Elias daripada SMK St. Joseph. Cikgu Rosimah ni dia dah berpengalaman selama 19 tahun. Saya baca profilnya 19 tahun pengalaman mengajar dan pernah dinobatkan sebagai guru penyayang daerah Johor Bahru pada tahun 2016. Okey, jadi memang kaedah yang dia nak kongsikan dengan kita ni dah terbukti dan juga saya dengar pun memang saya dah tersentuh hati dah. Jadi hari ni sebenarnya saya berharap saya taklah nangis depan skrin lah. Sebab kerana memang sangat bagus perkongsiannya, walaupun perkongsiannya banyak kepada subjek sejarah, tapi kita boleh aplikasikan dalam banyak subjek. Cikgu Rosimah ni mesra dipanggil Umi kan oleh anak-anak murid cikgu. Betul Cikgu Rosimah? Ya saya betul. Saya panggil Umi pun boleh rasanya sebab saya tengok cikgu mula mengajar 99 kan. Masa tu saya katan 2, kira anak murid jugalah. Okay, baik, tanpa mengingatkan masa saya serahkan pada Cikgu Rosimah. Silakan cikgu. Okay, terima kasih Puan Azlinda. Okay, selamat petang Tuan Haji. Okay, sebelum saya nak berkongsi tentang PDPR saya, sebelum tu saya nak kenalkan sedikitlah tentang sekolah saya. Program ini saya namakan Sehari Selembar Benang. Saya fokus kepada sentuhan hati. Okay, program ini sebenarnya saya berpegang kepada satu prinsip bahawa tugas kita ni bukanlah untuk berhasil. Tugas kita ni adalah untuk mencuba. Ini saya ambil kata-kata Hamka. Okay, kerana dalam mencuba itulah akan kita temukan kesempatan untuk berhasil. Maksudnya untuk kita mencapai satu keberhasilan, kalau kita asyik memikir, menimbang tara, berjaya, tak berjaya, boleh, tak boleh, sampai akhirnya kita akan tak dapat satu cara kita dapat menyelesaikan masalah. Kita kena fikir macam mana, macam mana kita nak pastikan ia berhasil. Maksudnya kita kena mencuba sehingga akhirnya kita akan dapatlah satu, saya punya pendapat selalu kata kita ada 1,000 cara, kita ada 1,000,000 cara. Mungkin cara sejuta satu tu ialah cara yang paling berkesan untuk anak didik kita. Okey, sebelum tu kita kenal dulu dengan sekolah saya. Okey, background sekolah saya lah. Okey, sedikit ini ialah result sekolah saya. Trend daripada tahun 2017 hingga 2019. Okey, St. Joseph ni saya masuk ketika 2017 penghujung tahun. Okey, kalaulah audience semua nak kenal, St. Joseph ni terletak di, memang namanya di dalam bandar Johor Bahru, tapi golongan yang bersekolah di sini ialah dalam kalangan B40. Rata-rata dalam kalangan B40. Jadi maksudnya masih ada kekangan-kekangan juga yang saya kena perhalusi. Jadi saya nampak bila kali pertama saya datang, saya lihat pada sisi positif dulu. Okey, maksudnya bila kita nampak pada tahun pertama tu, saya nampak sejarah dan BM jurangnya kuat. Jadi saya cabar diri saya. Saya kena kejar. Saya kena kejar BM. Kenapa BM boleh? Kenapa sejarah tak boleh? Jadi saya kejar apa yang saya buat. Akhirnya pada tahun 2019, tahun lepas, sejarah dan BM dari segi grade purata kami dah dapat bersaing hampir bezanya ialah 0.03. Dan sebab saya nampak di situ BM memang sebelum saya masuk sekolah tu pun saya dah daim. Terus saya nampak wow, sekolah ni BM-nya, cikgu-cikgunya pakar BM. Bagus. Jadi bila saya masuk je kat situ, saya kena do something. Saya kena buat. Saya tak boleh menyerah, redha, pasrah. Jadi apa yang saya buat, okay, macam-macam program lah. Antaranya, okay, amalan baik kami tahun lepas, saya share sikit. Okay, ini amalan baik Senjo pada tahun 2019. Okay, kami mengadakan jalinan ilmu kerana apa saja program yang kita buat di sekolah, sebenarnya semua sekolah pun dah buat. Jadi saya share bila saya kata tadi melibatkan B40. Jadi kekangan pelajar saya ni saya nampak. Sebab tu maksudnya kita kena melihat dari pelbagai sisi. Saya nampak pelajar saya terpaksa study dekat kedai mamak. Ada yang pelajar saya study. Saya nampak kita dah habis sekolah tu sementara tunggu parent dia sampai ke, ataupun dia saja duduk dekat bus stop kat depan tu untuk study. Jadi saya nampak dia tak ada tempat untuk belajar. Jadi apa yang kami buat ialah dengan idea mantan pengetua St. Joseph tahun lepas lah. Tahun ni pun kami dapat pengetua yang baru pun kita dah berhasrat untuk meneruskannya. Cikgu Muhyiddin, thank you Cikgu Muhyiddin. Okay, maksudnya kami mengadakan kerjasama dengan jawatan kuasa flat. Jawatan kuasa flat yakin di situ ada beberapa orang ibu bapa yang sanggup untuk bantu saya. Okay, di situ apa yang kami buat ialah kami bermula pada bulan September tahun lepas. Konsepnya ialah pelajar akan turun
Dekat flat Larkin tu ada satu bilik khas yang disediakan, iaitu bilik gerakan bilik gerakan yang selalu ibu bapa buat aktiviti, masak-masak. Jadi saya join ibu bapa kat situ. Saya pergi. Saya mendekati parent kat situ. Lepas tu dari situ saya minta slot. Slot untuk disediakanlah bilik itu untuk kami nak bawa pelajar belajar. Maksudnya yang akan jaga bilik tu ialah parent. Kami hanyalah datang untuk mengajar lah. Okay, saya share sikit gambar lah. Antara kelas-kelas yang ada kan. Memang ini kita buat sebelum berlakunya pandemik COVID. Tapi saya saja nak share sebagai macam mana kita memulakan sentuhan hati itu sendiri. Ini antara kelas yang diadakan lah. Okay. Ada lagi gambar-gambar. Nampak pelajar-pelajar. Maksudnya kondusif kat situ. Ada aircon, ada bilik yang selesa. Pelajar boleh turun. Malahan bila kelas dah habis pun. Bila kelas dah selesai pun ada pelajar yang masih study kat situ. Ada beberapa slide lah kat sini. Ada segi gambar. Cikgu Rosima. Ya, saya. Maksudnya macam ruang ni ialah inisiatif yang cikgu lah yang mulakan dahululah untuk mendapatkan ruang di kawasan flat ni. Ya. Supaya pelajar-pelajar. Ya, betul. Masa tu pengetua saya yang call. Pengetua saya call melalui perbincangan mesyuarat dalam PABG. Pengetua saya, Cik Muhyiddin, telah mendapat persetujuan daripada pihak ibu bapa. Kemudian saya pergi ke sana. Saya pergi sana dan mengadakan perbincangan demi perbincangan, tengok tempat. Lepas tu saya kata, kalau kita tak mula benda ni memang tak akan start. Kan? Jadi saya terus. Saya terus dia buat jadual. Saya tanya siapa yang cikgu yang free, yang sebab program ni tidak berkonsep paksaan. Okey, kalau tengok pada slide tu, nampak tak sumbangan susu? Nampak tu Puan Rosmawati, ketua ranting lelaki turun. Jadi saya rasa macam terharu bila parent dah mula datang. Setiap malam ada sahaja yang apa ibu bapa maksudnya nak. Cuma tak ada satu jaringan. Sebab tu kita namakan program ni jalinan. Jalinan maksudnya cikgu sebagai orang tengah. Pendamai, penyejuk antara komuniti, jalinan antara ibu bapa dengan sekolah. Kadang-kadang sekolah nak bantuan daripada luar. Yang luar pula nak bantu, tapi siapa yang nak mulakan? Itu saya kata guru ni jambatan ilmu lah. Jambatan dia pelbagai, bukan setakat dalam buku. Itu kalau nampak dekat gambar ni, pelajar menelaah sendiri. Maksudnya cikgu tak ada. Di depan nampak ada dalam gambar yang bawah tu. Yang depan tu ada cikgu, yang kat belakang tu ialah dia cakap, Umi, hari ni kita orang nak study maths, kita ada guru muda. Kita tengok yang satu lagi tu, Haris nama dia. Dia ialah guru muda kami. Haris, Tarshan, maksudnya dia bawa kawan-kawan dia pula untuk belajar. Tak semestinya cikgu setiap hari ada di situ. Bila cikgu tak ada, maksudnya kita ada AJK ibu bapa yang nak bantu jaga. Kami ada grup WhatsApp lah nanti. Pelajar ni pun di invite masuk dan dia yang akan tanya, boleh tak kalau malam ni kita orang nak buat study group? Nanti ibu bapa tu yang akan reply. Jadi di situ kita nampak tak, kita ajar anak didik kita ni untuk berhubung pula dengan jawatankuasa. Maksud bukan melalui saya. Kepada ibu bapa, dan kita cuma guide dari segi macam mana nak bercakap dengan ibu bapa adabnya. Alright. Ya, saya nampak macam peranan guru lah kat sini, memang peranan guru yang utama. Kalau contohnya untuk macam cikgu, inisiatif cikgu ni, kalau cikgu yang tak mulakan untuk mencari pihak ibu bapa yang boleh membantu kawasan kan, sebenarnya ada pihak-pihak tu nak membantu, tapi gurulah sebenarnya yang menjadi jambatan. Macam cikgu kata, kalau tak memulakan, pihak-pihak ni kita tak dapat nak jadikan dia satu sinergi, betul. Jadi memang nampak peranan gurulah yang sangat penting kat sini. Ya, betul. Okay, Okay, saya teruskan ni. Kemudian tiba-tiba kita dah berharap tinggi ni, harapan dah tinggi dah, setinggi awan ni dengan pelajar kan. Okay, dah cakap kita akan start program kita ni pada tahun ni. Tiba-tiba apa yang berlaku sekarang ialah PKPB kan. Dan Johor Bahru ni adalah antara daerah yang terawal yang ditutup pada 1 hari bulan 11. Pada 25 hari bulan Oktober tu, kami dah menerima penataran taklimat manual BDR itu sendiri, di mana PK pentadbiran kami dah bagitahulah tentang manual macam mana BDR, sebab PK pentadbiran pula mendapat daripada PPD, PPD dapat daripada jabatan, dan jabatan sendiri dapat daripada KPM. Maksudnya dah ada satu
hala tuju. Dah ada panduan. Jadi bila saya dapat saja daripada Cik Ruzana, fikir petak bidang saya dan di highlight oleh pengetua saya, saya study, saya baca. Kemudian itu untuk persediaan pada 1 hari bulan 11. Okey, saya dah ready. Kemudian ketika di saat 1 bulan 11 sehinggalah minggu pertama pun berlalulah dengan BDR, kami mulakan PDPR, tiba-tiba dapat berita yang sekolah ditutup. Saya kena kreatif. Pada hari Ahad tu kita meeting sebenarnya. Pada hari Ahad announcement tu, kami tengah mesyuarat. Pengurusan tengah mesyuarat. Saya terus fikir, okey apa saya nak buat? Jadi, apa yang saya buat ialah pelan contingency saya. Okey, kita tengok yang pertama, persediaan guru. Itu biasa. Okey, pada saya guru semua bersedia. Sebab semua guru dalam negeri, dalam negeri Johor ke dalam Malaysia ke dalam dunia ni pun tak ada cikgu yang tak nak mengajar. Sebab cikgu, yeah. Nama pun cikgu. Tapi sekarang kita tengok yang seterusnya ni, saya dah susunkan. Okey, persediaan guru dulu. Kita tengok apa guru dah bersedia. Cikgu Rosima, Cikgu Rosima. Sebelum cikgu tunjukkan untuk kita tahu lebih lanjut kan, saya nak meminta pendapatlah kepada Tuan Pengarah. Tuan, berkaitan dengan keadaan kita sekarang yang terpaksa mengajar dalam tempoh pandemik ni, apakah cabaran yang kita nampaklah Tuan, dan bagaimana Jabatan Pendidikan Negeri Johor boleh membantu guru-guru dalam mengajar dalam tempoh PKPB ni? Okey, sebenarnya tadi saya dah menyatakan juga dari segi peratus tadi iaitu 35% memang ada halangan untuk kita membuat pembelajaran secara online ni. Jadi oleh itu yang penting sekali saya memohonlah menyeru pada sahabat-sahabat saya, rakan-rakan saya sama ada pengetua, barisan kepimpinan pertengahan sekolah, di PPD, jabatan dan guru serta ibu bapa dalam kita menghadapi cabaran COVID-19 ini, kita mesti ada perubahan minda, cara kita bekerja. Misalnya kita lihat sekarang, kita tidak mengajar secara semuka tapi kita menggunakan proses secara online. Itu perubahan minda lah. Juga cara berfikir. Kalau kita lihat tadi, Cikgu Sima daripada St. Joseph telah membuat bagaimana dia menggunakan peranan ibu bapa juga dalam memastikan proses pengajaran boleh berlaku. Jadi sini juga peranan PIBG dan PIPKS juga penting untuk membantu sekolah. Jadi kita harap kita boleh bekerjasama antara guru dengan ibu bapa. Jadi ini juga cabaran bagaimana kita untuk mengatasi ini, kita kena berfikir dan juga cara bekerja. Bekerja kita, cikgu mengajarkan bukanlah berada di sekolah tetapi mereka berada di rumah. Jadi dan dalam masa yang sama juga kalau cikgu pergi sekolah dulu, saya ingat anak-anak tidak mengajar kita di rumah. Tetapi bila kita berada di rumah, anak-anak tak sekolah. Sedang kita nak mengajar, kadang-kadang anak kita mungkin minta kita sesuatu. Itu juga mesti cara kerja kita bagaimana. Kita nak memberi tahu anak-anak dan juga mungkin suami kita, masa ini kita BDR, kita tengah mengajar. Itu contoh cara perubahan cara bekerja. Itu antara. Tetapi secara lebih khususnya saya kata tadi, kekangan atau cabaran yang kita hadapi ialah, pertama tadi saya ulang balik, iaitu kita kata tadi ialah kekangan masa. Jadi ini juga penting. Sebab apa? Dari kekangan masa ini ialah kita sebagai contoh dalam satu waktu pelajaran kita, kita ada masa-masa tertentu, subjek saja tertentu yang kita ajar. Tetapi dengan cara pembelajaran secara online ini, kita akan terpaksa menentukan subjek saja tertentu, subjek yang perlu diajar, tingkatan mana yang diajar. Jadi ini penting supaya pihak sekolah dapat menyusun proses pengajaran itu secara lebih terkesan, berstruktur yang saya sebut tadi, terancang, terbetul. Ini penting. Ini kekangan kita lah. Oleh itu kita amat galakkan lah penubuhan jawatankuasa e-pembelajaran sekolah. Kerana ini dapat membantu kita melihat proses pembelajaran itu dijalankan. Misalnya kita nak tahu pada hari ini cikgu mengatakan subjek ini diajar. Jadi bagaimana prosesnya, bagaimana kekesanan pengajaran itu, ini perlu diambil tahulah oleh pentadbir sekolah. Itu kekangan masa. Kita juga kekurangan akses. Akses ni saya dah sebut tadilah, iaitu
lepas tu apa tu pelajar di sekolah secara terpaksa apa tu mendapat yang terhad, akses yang terhad, iaitu kita tidak semua Malaysia dapat mendapat bajet yang sama. Jadi kadang-kadang sekolah mempunyai apa tu komputer terhad. Begitu juga pada ibu bapa, kadang-kadang kita ada anak tiga tapi kita ada laptop satu saja, smartphone ada satu, macam mana nak kongsi. Ini juga perancangan penting. Kita nak harap juga cikgu memikirkan cara ini. Kadang-kadang katakanlah cikgu Rosimah mengajar tingkatan lima, dia ingat tingkatan lima je, tetapi keluarga tu mungkin ada anak darjah satu, darjah dua, cikgu nak mengajar. Ini juga satu cabaran tu, bagaimana kita nak menyelaraskan sebab akses keluarga itu terhad. Jadi ini juga penting. Jadi kita juga satu lagi kekangan kita ialah teknikal, sokongan teknikal. Ini ialah bagaimana kita nak memperkasakan struktur tabir urus e-pembelajaran di sekolah masing-masing. Ini maksudnya kita perlukan satu latihan yang berterusan kepada guru-guru untuk memastikan mereka boleh menggunakan berbagai-bagai akses yang ada. Sebagai contohlah bagi diri saya, saya lebih popular kalau nak gunakan apa pembelajaran secara online. Kata saya nak buat kuis, saya lebih popular adalah Kahoot. Tapi sekarang dah ada Quizlet, jadi cikgu tak tahu kena belajar. Jadi ini bagaimana kita nak ajar. Dan lagi satu kekangan yang kita harap sangatlah iaitu yang kita boleh saya sebut sebagai teknofobia lah. Ini maknanya orang yang takut kepada perubahan teknologi sekarang. Orang lama jadi aspek-aspek teknologi ni kurang dihayati. Tetapi ini sebenarnya kalau kita ingin, kita boleh buat. Jadi saya berharap jugalah khususnya pentadbir sekolah, kita boleh kenal pasti gulungan-gulungan ini bagaimana latihan diberi. Membantu mereka untuk membiasakan teknologi ICT dalam proses pengajaran masa kini. Itu kekangan-kekangan. Tapi saya percaya, Pak Sina, kita ni, cikgu ni, kalau saya boleh singgup satu gambar ajar lah, gelagat manusia ni ni saya view rakan-rakan saya cikgu lah, kita nak jadi apa cikgu kita dah kena nak buat apa pembelajaran secara BDPL ni, tapi kita nak jadi manusia macam mana? Tadi sebut cabaran, janganlah kita jadi gulungan yang tumpang makan. Tumpang makan ni cikgu suruh nak buat apa, alah saya tak tahu dan tak mahu. Jadi suruh pengetua dah buat, kita kena buat HBL ni. Alah cikgu saya tak tahu, saya dah umur 50 tahun dulu tak ajar. Ini tumpang makan. Lepas tu ada pula yang kita harap pemilihara ni dia tahu tapi tak mahu. Ini pun janganlah cikgu saya yakin cikgu tak ada macam ni. Kita nak dua ni boleh. Iaitu sama jadi pelajar pun tak apa, tak tahu tapi mahu. Jadi walaupun kita dah mengajar 50 tahun, kita anggaplah tak apa, kita tak tahu ini, kita mahu buat. Jadi kita kongsi dengan kawan-kawan. Saya rasa inilah yang dibuat oleh Cikgu Rosimah di sekolah mereka, bagaimana mereka bertukar kepakaran. Dan yang pentingnya, saya yakin guru-guru Johor ini adalah bintang. Anda bintang berkemelepan di ruang angkasa. Anda memang telah memberi satu yang terbaik. Apa yang kita nak? Tambah baik, lipat gandakan usaha. Kerana dengan ini kita boleh membantu pelajar-pelajar yang berada di rumah ini, mereka boleh dibantu. Dan ini saya, dalam ni saya ambil kesempatan lah, saya nak beri kredit. Saya baru balik melawat 4 buah pulau, sekolah-sekolah di pulau di Mersing. Saya amat terharu guru-guru di sana dengan hubungan yang baik dengan PIBD. Itu sebabnya saya tak risau mereka kembali ke daratan. Tapi saya yakin pembelajaran walaupun bukan online tetapi tetap di boleh diproses kerana satu tetap malam yang tuan saya amat terharu apabila saya bersemayang sebelah itu semayang kali habis semayang maghrib, saya tengok ramai ada 14 murid lah, semua 14 murid semua ada. Tadi siang saya jumpa mereka, saya tanya apa mereka buat, dia kata dulu ada seorang budak dua orang nak belajar mengaji datang waktu maghrib. Akhirnya semua datang. Jadi cikgu-cikgu sekolah itu mengajar, mengaji
sementara menunggu waktu isyak. Itu cikgu bintang. Saya sebenarnya memang sebab pada malam itu melihat peranan cikgu. Dan saya yakin cikgu-cikgu di Johor dan mungkin seluruh negara, mereka adalah bintang. Jadi saya harap walaupun saya berceritakan cabaran tadi, PD-PDR itu, tapi kita yakin dengan kekuatan Jabatan Pendidikan Johor, PPD seluruh negeri Johor dan pengetua guru besar, kita boleh mengatasi cabaran-cabaran yang sedia ada itu. Baik, terima kasih Tuan. Sebab tema kita sentuhan hati, Tuan punya contoh dan apa yang Tuan cakap tu menyentuh hati juga. Terima kasih Tuan. Okey, jadi lepas kita dah bincang tentang cabaran, sekarang kita nak tahulah macam mana Cikgu Rosimah buat dekat sekolah Cikgu dapat mengatasi cabaran yang guru-guru hadapi dalam tempoh PKPB ni. Bagaimana mengajar dalam tempoh ini? Silakan Cikgu sambung. Okey, pada peringkat awal persediaan guru saya senaraikan, saya tulis okey, bahan. Apa bahan yang saya nak guna untuk sepanjang PDPR saya? Kedua, maksudnya bahan tadi, lepas tu bahannya saya senaraikan, lepas tu 100 hari. Elok-elok pada minggu lepas tu ialah 100 hari sebenarnya. Saya mula countdown, saya kira, saya senaraikan tarikh sampailah tarikh pada 22 Februari tu. Okey, apa latihan? Setiap minggu tu apa yang saya nak beri? Okey. So di peringkat bahan dah ada. Kemudian saya cari pula circle kawan-kawan yang sebab kita sebenarnya dah rasa dah perasaan sedih, rasa macam Allah tutup lagi sekolah. Lepas tu anak didik pun mula mesej personal, Umi saya rasa macam berkecai-kecai dah harapan hati semua. Jadi saya cari circle yang membawa saya kembali positif. Saya nak share satu WhatsApp daripada kawan saya. Saya petik dengan izin dia. Okay, kita tengok dekat slide sekarang Kata-kata kawan saya ni memang sangat, pada saya sangat menyentuh hatilah. Okay. Kita tengok, kita dah rancang. Okay, Sian Guru. Okay, kita tengok slide kawan saya. Slide. Okay. Ni cari rakan. Okay, kemudian kita tengok. Ni dia kata-katanya. Sebab masa saya baca, saya bacakan bimbing mental budak masa ni. Itu yang dia pesan pada saya. Sebab saya rasa golongan ni lah yang tengah rapuh mental. Asyik tangguh sekolah, dapat kerja banyak-banyak. Silap-silap makin ramai generasi muda mental disorder masa ni. Kita yang dah tua-tua ni, bantu bimbing mereka. Cuba dengar sikit masalah. Tanya, makan cukup tak? Hal-hal macam tu kecil. Tapi dah cukup buat budak tahu cikgu ni ada untuk diorang. Maksud saya rasa macam very touching, sangat tersentuh Cikgu Farhaliza, kawan saya, saya kongsi kata-kata. Dari situlah saya kata-kata ni, saya tulis. Okay, kata-kata ni mendamaikan hati dan memahat kembali semangat saya yang makin layu. Di situ saya terus bergerak. Okay, apa yang saya buat? Benda pertama yang saya buat ialah kesediaan murid dulu. Bahan dah banyak ilmu dah membuat-buat di dada ni nak bagi kat pelajar kan. Tapi macam mana kita nak deliver ilmu tu? Jadi perkara yang saya buat ialah saya kumpul data kesediaan pelajar tingkatan 5 untuk PDPR saya sebelum saya bergerak kepada tingkatan 4 dan seterusnya. Okey, selepas saya dah ada data tu saya tak papa di sinilah itu untuk simpanan saya. Maksudnya antaranya yang saya dapat ialah pertama, pelajar ni dia berkongsi peranti dia dengan ibu bapa dia. Jadi bila ibu bapa dia pergi kerja, dia tak boleh nak buat kerja sekolah. Saya senaraikan. Lepas tu kedua, ada yang bekerja sambilan sebab macam saya cakap tadi, pelajar saya ialah rata-ratanya B40. Jadi tak ada isu cakap, oh bolehlah duduk kat JB. Maksudnya di mana pun kita tinggal sebenarnya semua ada masalah tersendiri. Ada guruh dan gunturnya. Jadi bagaimana cara kita nak selesaikan masalah tu? Okay. Kemudian ada yang bangun lewat pun ada sebab malam dia stay up, rutin dia dah berubah. Itu pun kita kena ambil kira juga tu. Dan ada yang tolong jaga adik, tolong mak kemar rumah, tolong mak situ, tolong mak ini. Lepas tu ada yang hilang motivasi daripada soal selidik secara rawak tu. Masa tu saya dapat 22 orang. Tapi masa minggu lepas saya dapat 3 orang je yang betul-betul yang memang tak ada langsung peranti. Dan saya pun dah bincang semalam dengan kaunselor. Peranan kaunselor sangat penting Kalau cikgu nak tahu, bukan pelajar je jumpa kaunselor. Saya sebagai cikgu pun duduk dan berjumpa dengan kaunselor. Setiap kali saya rasa macam okay, saya stuck, saya tak tahu nak buat apa. Saya akan pergi jumpa pengetua saya, saya akan jumpa dengan kaunselor, saya akan jumpa dengan penolong kanan, saya akan tanya kepada barisan pada saya ialah frontliner. Barisan pentadbir yang alhamdulillah dekat St. Joseph ni memang support each other lah. Kami ada GKMP, kawan-kawan saya ni, saya jumpa dengan walaupun sains bukan bidang saya, tapi saya akan berjumpa dengan Puan Roslina macam okay Kak Ina, apa saya kena buat? Maksudnya kita jangan duduk seorang-seorang. Kita kena jumpa kawan-kawan, kita tanya apa yang kita boleh buat. Jadi bila saya dah kumpul data kesian pelajar saya, perkara kedua saya kena bincang dengan pelajar. Lepas tu dah bincang, saya bagi kata semangat. Banyakkan bersabar. Tu paling penting. Kreatif.
Dan yang paling penting sekali, kita plan PDPC kita ni supaya pelajar kita dapat input yang paling maksima. Okey. Saya nak share macam mana sesi perbincangan saya dengan pelajar. Saya nak kumpulkan data kesediaan pelajar-pelajar saya. Okey, kita tengok kat sini ada saya screenshot dengan izin pelajar saya lah. Okey, macam mana saya kumpul data. Tengok kat situ Assalamualaikum. Saya bagi kat anak-anak saya, saya bagi tahu takwim dah berubah, lepas tu apa kita kena buat. Umi dah bagi kumpulan bagi-bagi tiga. Ada yang ini jadual Google Classroom. Tapi ketika inilah, okey, kita tengok next slide saya dapat detect ada pelajar tak boleh pun masuk dalam Google Classroom tu. Bila tak dapat masuk, saya kena kreatif pula. Okey, apa saya kena buat? Saya ambil data dulu. Okey, ada yang dah masuk, alhamdulillah, yang tak boleh masuk. Jadi apa saya buat? Saya tukar pula kaedah. Lepas tu, yang kedua, ni sentuh hati tadi. Sebab kita selalu isunya, pelajar tak nak datang, pelajar tak nak reply, anak didik kita krik-krik, macam senyap, macam sunyi, mana pergi semua ni. Saya PM seorang-seorang. Saya tahu memang minggu tu minggu yang memenatkan. Tapi pada saya, penat sepanjang minggu itu akan menjadikan kerja saya mudah untuk minggu-minggu seterusnya. Maksudnya saya dah countdown dah hari ni. Saya dah dapat dah data pelajar saya. Saya dah dapat dah kaedah, tinggal saya nak deliver saja sampailah kita buat dapat bersemuka semula. Jadi ini ialah yang saya share di screen sekarang ni, ialah pelajar saya yang saya yang tak reply dalam grup. Pelajar ni ada satu rasa rendah diri sebab dia tak lulus sejarah. Jadi dia rasa macam tak nak muncul. Tiba-tiba dia reply, dia hantar mesej secara personal. Kita sebagai cikgu, okay, mesti rasa macam pelajar ni nak juga reply. Kita tengok teruskan. Daripada saya ajar dia macam mana nak masuk dalam Meet, saya tanya khabar dia. Kita tengok slide yang seterusnya. Macam mana saya bertanya khabar dulu dengan pelajar ni supaya membina bonding, membina keserasian. Okey, tengok kat situ. Macam mana? Nampak tu. Dia nak reply. Lepas tu, bila saya nak bagi latihan, saya forward dia sebenarnya cikgu. Sebab kadang ada juga isunya macam tak penat ke Asyik nak bagi latihan kat budak. Kan kita ada senarai nama dah. Kita dah siapkan satu senarai nama. Latihan tu, saya forward. Tapi ada time frame lah. Okey, selain daripada saya mengadakan sesi perbincangan, maksudnya bukan autokrasi sebab kita ajar dalam sejarah kan. Sistem pemerintahan ialah demokrasi. Jadi kita boleh berbincang. Tapi saya ajar berbincang dengan cara yang berhemah. Okey. Kedua, kesesuaian masa ini sangat penting. Bila yang paling sesuai, pelajar kita ni ada sebenarnya. Kadang-kadang pagi semua tak ada. Tapi ada yang ada. Okey, kita pun susunkan. Okey, berapa orang yang boleh ada waktu pagi? Bukan kita akan buat kelas sehari sampai tiga kali, tak. Kita buat hari-hari tapi pada audien yang berbeza. Sebab kebanyakan pelajar saya ni yang macam saya cakap tadi, siang ada yang buat Foodpanda. Ramai yang buat Foodpanda sebenarnya. Ada yang kerja kat gerai. Ada yang kerja kat 7-Eleven. Jadi saya tanya, bila sesuai? Jadi dari situ, dia orang pelajar ni yang bagi keputusan. Lepas tu saya balik tanya, okey, nak berbincang tu dekat mana? Google Meet ke? Saya tanya. Lepas tu diorang yang bagi feedback. Bila dah dapat feedback tu, okey, saya pun buat satu himpunan. Okey, ini kumpulan yang memang akan sihasa muncul dalam grup. Tapi akan ada yang tak jumpa dalam grup. Okey, kita tengok kat sini yang kedua. Macam mana saya teruskan lagi membina keselesaan dengan pelajar saya. Okey, kita share. Tengok tadi Khamis malam. Kemudian saya juga bagi motivasi. Okay, macam mana cara dia? Okay, contoh macam ni. Okay, ada pelajar. Dia tak, saya kata share dalam grup tapi dia tak nak share, dia malu. Dia akan personal. Dia pun cakap, okay, sentiasa puji. Ini ialah quizzes Itu ialah satu cara saya gunakanlah kertas satu. Saya gunakan, kita gunakan unsur-unsur kecindan, unsur-unsur sense of humor dengan pelajar. Kenapa? Sebab saya ambil kata-kata ni. Jika kita melihat api yang menyala, maka airlah yang dapat memadamkannya. Maksudnya kalau pelajar kita tak nak, kita kena jadi lembut. Jadi macam tu cara kalau kita nak menghadapi seseorang yang hatinya beku, sikap yang keras dan merasa benar sentiasa, maka redakanlah sejenak diri kita dan bertuturlah dengan lemah lembut. Sebab saya selalu pegang bahawa kata-kata yang lembut dapat melembutkan hati yang lebih keras dari batu. Tapi kata-kata yang kasar dapat mengeraskan hati yang lebih lunak dari sutera. Kenapa cikgu? Pentingnya kita jaga bonding sekarang. Tak ada talian lain yang kita nak berhubung dengan anak didik kita selain daripada WhatsApp, telefon. Dan kita tak boleh jumpa. Jadi ini je cara yang saya kena jaga sangat-sangat. Maksudnya, okey,
Ketika saya nak menaip, saya memilih perkataan. Saya gunakan, nak guna caps lock ke, huruf kecil ke, titik, noktah, tanda seru, semua tu memainkan peranan sebab datang dari hati, ikhlas. Okey, sampai pada tu, kita raikan. Ha, contoh macam ni kan. Tengok kat situ. Try lagi. Okey, esok ada Rabu. Ada pelajar dia tak boleh nak hantar dekat guard. Saya tak apalah. Saya berkorban, besok saya yang turun dekat ada seorang pelajar kami ni memang buka gerai, berniaga. Dia panggil ayam, kedai ayam. Sebenarnya ayam goreng. Dia kata tak apa. Besok saya yang akan turun situ dengan cikgu Matt saya duduk sekejap kat situ untuk ambil bahan yang saya dah edar minggu lepas. Time frame saya ialah kami bagi site saja kata sekolah tutup lagi tu, saya terus bagi MPSM satu set. Okey, latihan ini daripada minggu lepas, Rabu depan, maksudnya esok lah. Esok ialah due date, saya nak kutip. Okey, biasalah. Krik-krik nak dapat, nak suruh dia hantar kat sana. Saya tu tak apa, saya turun. Saya pergi sana. Kalau dia tak turun, saya cakap okey tak apalah. Saya akan ketuk pintu. Sebab saya pernah buat masa 2019 tu memang saya buat. 2018 pun saya buat sampai saya kata kat student, Umi dah dekat bawah ni sebab saya rasa tak jauh mana. Saya kata awak bukan tinggal kat Burma pun. Awak ada je dekat sini. Saya pun tinggal tak jauh dengan awak Jadi saya pergi sana. Saya sungguh-sungguh sampai. Saya sampai bawa kereta, saya dah ada dekat flat Larkin tu, dah dekat tingkat bawah, saya pun mesej. Umi ada dekat bawah. Jadi saya cakap, kalau saya naik ada makan-makan, kena minum-minum. Macam mana tu? Nak saya naik ke nak awak turun? Jadi pelajar tu yang turun. Dia cakap, okey Umi. Dia pun hantar. Siap tak siap, siap separuh pun saya terima. Jadi rasa segan dia tu, sebab kita tak marah. Kita tak memetirkan dia macam, memanglah ada juga cikgu tegur sabarnya. Cakap saya kata, indahnya dalam kesabaran. Indahnya bila kita sabar ni, akhirnya di hujung ni kita dapat. Ada, memang ada pelajar yang macam, ya Allahu Akbar, sangat menguji iman kita kan. Tapi macam, okey, dalam kelas kadang saya duduk. Itu yang cerita kalau dalam kelas lah. Nanti student saya, Umi buat apa tu? Okey, saya baca ayat kursi, kita sama-sama duduk, awak duduk kat kursi awak, saya duduk kat kursi saya. Supaya kita sama-sama cool. Jadi pelajar pun, okey Umi, dia macam, itu masih masukkan sebagai sentuhan hati. Okey, seterusnya selain daripada kita raikan nak didik, ada PDPR saya yang melalui WhatsApp lah. Okey, melalui WhatsApp. Maksudnya saya gunakan voice note. Saya guna voice note. Okey, kalau voice note ni, contoh pelajar tanya, cikgu, dia bagi soalan. Okey, bagi soalan saya akan type lah. Nah, nampak kat situ kan? Ini kelas 5 diamond lah. Contoh tu dia minta latar belakang Bani Umayyah, saya pun cerita. Ada yang minta Ibnu Khaldun, saya pun cerita. Ada 2 cara, 3 cara, 4 cara. Dan kadang-kadang saya menyanyi. Tu yang saya bincangkan Tuan Haji minggu lepas. Tuan Haji kata Rosimah, nyanyi Rosimah kata. Okey, contoh voice note sebab kat sini tak dapat nak klik sebab selalu saya pakai dalam laptop saya. Okey, rakan-rakan contoh yang kita boleh dapatkan lagu, contoh voice note tadi. Okey, contohnya kalau soalan ni cikgu sejarah contohnya kalau soalan soalan riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, sebab saya dicabar tadi, cikgu semua cubalah mengajar sikit macam mana saya voice note dengan pelajar saya. Saya kata okey, kalau riwayat hidup meh kita hafal lagu ramai-ramai. Saya ajak ni satu grup tu, okey, kita hafal lagu riwayat hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab ini dah berhasil tahun sebelum. Masa tu yang soalan hijrah. Pelajar saya cakap, Umi, lagu tu masuk Umi. Sebenarnya bukan lagu, ceritanya. Okey, saya kata contoh yang riwayat hidup tu yang bahagian perenggan yang mula-mula tu kan dikata tersebut satu lembaran sejarah di Tanah Suci Kota Mekah semua. Okey, saya kata dengar baik-baik. Okey, yang bahagian Abdullah nama bapanya. Tu dah satu markah. Nampak kat situ? Aminah ibunya, dua markah. Kalau soalan tempat markah, lepas tu yang ketiga, Muhammad nama diberi. Okey, Muhammad tu gelaran yang terpuji, empat markah. Jadi di situ saya cakap pelajar dah ada markah tau daripada awak menyanyi. Sama juga kalau pelajar saya tanya soalan hijrah tu selalu sangat. Ini konsep lah saya gunakan amalan baik jugalah macam mana kita spontan guna lagu. Pelajar selalu tersalah hijrah tu dari mana ke mana. Kan? Pelajar selalu salah. Nanti sebab dia menghafal. Tapi kalau dia nyanyi lagu tu, macam yang lagu hijrah tu, awal Muharram, detik permulaan, perkiraan tahun Islam hijrah. Perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Dari situ pelajar memang ingat sampai bila-bila. Sambung lagi isi dalam tu. Dengan keyakinan dan Islam yang teguh, kaum muhajirin ansar bersatu. Dah dia dapat dah dua. Lepas tu dia tanya, Umi, muhajirin dengan ansar tu apa? Saya pun story.
Nampak tak kat situ? Eh, maksudnya kita membina bonding sambil kita mengajar tanpa kita sedar. Eh, kita seronok, kita enjoy dengan pengajaran kita. Okay, seterusnya ni saya nak share, saya laju sikit lah sebab dari segi masa kan. Okay, satu lagi, ni kita nampak kat sini macam mana guru St. Joseph ni bekerjasama. Okay, kita tengok slide sebelumnya ya. Okay, guru St. Joe unggul sebelumnya, iaitu guru St. Joe bekerjasama. Okay, macam mana cikgu St. Joe ni bekerjasama. Okay, kita boleh nampak saya petik sedikit ni, guru kelas. Nampak situ, Puan Rozani, tahniah ni guru kelas 5 diamond ni, sangat menjaga anak-anak dia. Okay, bagaimana bahasa yang digunakan tu sangatlah pada saya very deep. Tapi diingatkan, nampak kat situ, saya senyum kan, bukannya cuti. Jadi pelajar pun dengan emoji-emoji tu sebenarnya pada saya WhatsApp ni boleh digunakan dengan cara yang maksimum. Comel cikgu dia, bukannya cuti dia katakan. Jadi ramai pun adalah yang parent bagi feedback pun yang positif lah. Maaf cikgu. Lepas tu bagaimana cikgu St. Joe ni, saya kagum dengan cikgu ni sebab cikgu ni telah menyusun barang-barang anak didik dia dalam kelas tu. Dia kumpul semua, okay, dia kumpul semua, lepas tu dia bagitahu dekat parent, minta ambil di pondok guard. Kenapa? Sebab sekolah kita ni ditutup secara tiba-tiba. Nampak kat situ? Maksudnya ada berapa orang pelajar ni dia pergi ambil lah dekat, sebab pelajar kami ni, saya tak cakap tadi kan, pelajar lelaki St. Joseph ni semua anak lelaki. Okey, jadi dia kutip semua, dia susunkan ikut folder, dia letak dekat pondok pengawal. Di situ kita nampak, saya pada saya sebagai cikgu sejarah yang nak mengajar, guru kelas main peranan. Nampak kat situ sekarang? Semua bekerja sama. Okey. Seterusnya ada lagi, selain pada guru St. Joe unggul, kita tengok guru dan warga St. Joe unggul. Tu yang hebohan tu, ada saja hebohan tu, maksudnya dia nak pelajar dia. Ni cikgu Aimi Syahidah ni, adik saya. Okey, macam mana dia bagi maklumat kepada semua parent, ambil apa. Maksudnya saya cikgu tu cikgu maths, dia tak, kami tak hanya menjaga subjek kami. Maksudnya okey, mana lagi subjek yang nak letakkan bahan, kita buat sama-sama. Lepas tu nampak kat ujung tu, macam mana saya buat announcement pada pelajar. Ini dua orang ialah pengawal, pengawal sekolah sebenarnya. Jadi bila pelajar datang yang masa hari Ahad tu sebelum sekolah tutup, saya stay kat situ. Jadi dah ada pelajar yang mula datang ambil modul, ambil bahan. Jadi saya cakap kat pelajar, okay, ini our new frontliner. Bila pengawal keselamatan dengar macam tu, dia rasa macam di appreciate, macam sebahagian daripada team. Bila saya buat macam tu, rupanya saya datang balik pada besok harinya, saya nak tengok berapa orang pelajar dah ambil. Yang India tu nama dia Tanah, Puan Tanah. Dia cakap, cikgu saya dah susunkan. Bayangkan dia siap susunkan sains, math, sejarah. Sejarah tu ada kertas satu, kertas dua. Dia susunkan pula. Okey, ni kertas dua saja. Dia yang filekan. Okey cikgu, Tanah dah susun, nanti pelajar tinggal ambil. Jadi sebenarnya apa saja yang kita buat, bila kita buat dengan ikhlas, kita sentuh hati semua orang, maksudnya benda tu jadi mudah. Benda jadi mudah. Jadi pelajar pun datang ambil. Mana pelajar tak boleh ambil, barulah saya yang pergi hantarlah. Dan biasanya senarai itu, kalau ada juga yang tanya, tak penat ke nak pergi hantar rumah budak? Bila kita ada data, baru kita nampak. Daripada 70 orang, 5 orang je yang tak boleh datang ambil. Nampak kat situ? Jadi maksudnya guru kena sentiasa kreatif. Maksudnya ketika satu pintu tertutup, maka pintu lain akan terbuka. Tapi kadang-kadang kita ni asyik tengok satu pintu je, macam mana budak ni tak datang-datang. Kita rasa give up. Jangan give up. Sebab saya takkan mengalah dengan pelajar. Saya takkan masih cakap dengan pelajar, saya takkan mengalah. Sebab pada saya, tapi saya suka cakap mengalahlah sehingga tak boleh dikalahkan. Merendahlah sampai tak boleh direndahkan. Saya tak give up. Saya akan pergi. Memang saya pergi dekat flat Larkin tu, dekat surau dia, dekat mana-mana saja. Macam semalam pun saya ada kat bawah tu. Okay, meninjau kawasan. Nanti dah tengok. Okay, ini lagi best. Saya nak share. Kadang-kadang isu kita, parent tak ada nombor. Kita tak nombor phone parent kan. Pertama, kita boleh hubungi ibu bapa. Sebab dia tak reply, itu saya kena tutup lah nama pelajarnya. Saya contact ayah dia. Okay. Katalah, ayah dia dah okey, dah settle dah. Okay, kadang-kadang berlaku pula anak-anak ni tak maklumkan kepada ibu bapa. Saya maklumkan lagi ibu bapa dia. Okey, yang ketiga tu paling best saya rasa. Pada saya lah saya kelakar macam, ya Allah, sampai tahap macam ni saya nak mencari nombor ibu bapa, tahu saya buat apa. Saya contact ex-student. Ex-student,
kami ada group yang ex-student ini, Cik Amy tu Cikgu Amy sebenarnya. Okay, masa tu saya cakap, okay Cik Amy tolong saya dapatkan nombor student ni. Cik Amy pun nak dapat nombor parent dia. Pergilah tanya, mesti dalam kita punya ex-student ni akan ada kumpulan JKKK ke kumpulan surau lakin ke apa-apa saja kumpulan lah yang kita boleh dapatkan nombor. Tengok kat situ dia kata, akak dia yang dapat, okay, dia kata ada melibatkan warga flat. Kita nak gelak juga, okay tak apa kita buat. Katakan tak dapat juga. Tengok pelajar, ni bekas pelajar saya yang dia tulis itu, saya baru dapat detect IG mak dia. Jadi kami dapat juga akhirnya. Puyo IG, nampak? IG, FB, kita gunakan media sosial ni dengan semaksimum mungkin untuk tujuan yang baik. Sebab tu saya kata akhirnya saya cuma sekarang data saya 3 orang je lagi yang tak ada nombor. Tapi bukan sebab dia tak maksudnya pelajar ni melarikan diri, tapi sebab memang kita faham dia tak ada peranti. Ada telefon pada ayah dia. Satu je. Memang kita faham. Jadi metaforanya ialah ini saya pegang sangat-sangat Cikgu ni bagai seorang saudagar memujuk pelanggan demi melariskan jualan. Guru hendaklah memupuk keserasian dengan murid agar kegiatan bilik darjah suatu pengalaman pembelajaran yang indah belaka. Alright. Menarik Cikgu Rosima. Saya rasa yang ayat yang tak akhir ni kan, bagai, boleh keluarkan balik tak? Urus dia, saya tengah baca. Bagai seorang saudagar memujuk pelanggan demi melariskan jualan. Mengingatkan saya, macam patutlah ramai cikgu kita berniaga agaknya kan, sebab macam dah biasa memujuk murid kan. Saya tersentuh dengan perkongsian cikgu, nampak cikgu memang sangat committed dan dari hatilah, seorang guru yang mengajar dari hati. Jadi apa pun cabaran cikgu tetap akan cuba atasi. Cikgu tak nak mengalah kan, sampai kita dapat dengar cikgu menyanyi tadi. Terima kasih cikgu. Cuma satu yang saya berminat untuk kupas lebih lanjut tentang kesediaan belajar, kesediaan murid yang cikgu ada sentuh tadi kan. Okay, kita dah berbincang sebelum ni, cikgu ada cerita pada saya yang mana cikgu dalam kelas cikgu mengajar tu selama 66 orang. Kelas cikgu betul? Betul. Jadi cikgu dah sampai ada 3 kelompok pelajar yang ada masa belajar berbeza. Jadi cikgu sampai mengajar pada jam 9 malam pun cikgu akan buat kelas kan. Jadi itu yang saya rasa menarik tentang survey kesediaan murid ni. Jika cikgu buat, cikgu tahu murid cikgu bila waktu dia bersedia. Maksudnya cikgu bukan nak murid sahaja yang mengikut waktu cikgu. Cikgu juga bersedia untuk mengikut waktu yang sesuai. Kerana kita faham kaedah kerana pandemik ini berlaku, jadi kita punya masa belajar dah berubah, gaya belajar kita berubah, rutin harian kita berubah. Kenapa masa belajar kita tak boleh berubah? Kenapa kita mesti nak tetapkan jadual kita mesti waktu pukul 7 sehingga pukul 1 saja kita nak mengajar pelajar kita, betul? Betul. Saya suka nak tanya juga pendapat Tuan Tengarah. Puan? Okey, saya dah sebut tadi walau maksud saya tadi guru ni mesti menjadikan satu pembelajaran PDPR yang terancang, tersusun, ada jadualnya lah. Jadual ni macam Cikgu Rasimah, saya puji lah. Dia boleh sesuaikan ikut kepulan pelajar dia. Jadi dalam komen-komen ni pun saya baca, ramai guru yang memang saya kata tadi, saya awal sebab guru saya dah letakkan bintang ni. Saya yakin guru di Johor ni bertaraf bintang. Mereka yang mahu dan tahu nak buat. Jadi mereka kata antara kekangan mereka hadapi ialah pelajar memang tidak boleh mengikut jadual ni tetapkan tadi. Sebab cikgu Rosima pun dah beritahu ada yang bekerja dan sebagainya, mungkin tidur. Jadi mereka memang semua guru dipahamkan mengambil inisiatif mengajar tu di luar. Maksud macam Cikgu Sima buat di malam, tengah hari, mengikut kesesuaian pelajar boleh. Jadi oleh itu saya ingin rakamkan ucapan tahniah kepada guru-guru negeri Johor khususnya yang telah mengambil inisiatif yang cukup cemerlang. Inilah harapan saya sebagai pengarah supaya ia dapat diteruskan dan dipertingkatkan. Terima kasih Cikgu, saya amat menghargai. Dan saya nak tambah sikit kat sini iaitu kita di negeri Johor ni kita telah gunakan satu pemantauan PDR ni secara kita panggil satu pusat serentilah data. Jadi dalam ini kita, tujuan kita ialah supaya boleh pengetua memantau, membantu, membimbing PPD daerah untuk melihat bagaimanakah cikgu menggunakan konsep HBL ni dalam
seharian mereka. Jadi dalam data ni kita boleh lihat, guru kena hantar laporan lah. Guru kena hantar dalam laporan Google Form, mudah saja kita lihat. Dan akhirnya kalau tuan-tuan tengok, kita akan dapat lihat berapa pekah peratus guru pelajar yang pada masa hari itu kita lihat menggunakan HBL. Misalnya dalam data 47.6. Tapi yang tak dapat ada 35.36. Dan yang tak ikut 16.86. Ini yang kita nak guru-guru tengok apa isu 16.86 ni tak dapat ikut. Itu sebagai contohlah. Kita ada satu, jadi kita harap pengetua, guru besar, guru kanan dapat menggunakan tapak pelaporan HBL Negeri Johor ni untuk melakukan bimbingan kepada guru-guru bagaimana proses ini dilakukan. Dan saya yakin ini akan dapat mempertingkatkan keberkesanan pelajar yang berada di rumah dari proses pengajaran ni. Dan saya nak cadangkan satulah, sebab ramai sangat guru macam Cikgu Asimah dan lain-lain yang cukup ramai ni, saya berjanjilah kalau cikgu dapat kongsikan pembelajaran cikgu BDBR ini secara online dan cikgu anggap baik, hantar pada kami, kita akan keluarkan sijil sebagai tanda penghargaan cikgu. Tak apalah, saya sign beribu pun saya sanggup sign cikgu. Saya akan sign secara, orang kata sign hiduplah, bukan dicetak, untuk cikgu yang menghantar, kena hantar bahan itu, dan bahan ini kita boleh kongsikan dengan cikgu-cikgu lain, kita masuk bagaimana mereka menggunakan konsep HBL ni. Ini satu penghargaan lah, kita nak kasih duit, kita tak mampu, tapi sijil insyaAllah cikgu. Jadi kita, dan juga saya menyeru lagi satu, sekali lagi Persatuan PIBG, ini peranan mereka lah, peranan mereka membantu sekolah untuk memastikan macam mana St. Joseph. Jadi saya harap sekolah lain pun boleh lah. Jadi juga peranan PIBG itu berubah, membantu menyediakan persekitaran di kawasan-kawasan tertentu untuk boleh belajar belajar secara online. Ini harapan saya lah. Jadi sekali lagi terima kasih pada Cikgu Hasimah yang dapat berkongsi pengalaman ini, dan saya harap dapat kita kongsikan, kita boleh guna, dan saya penuh yakin guru-guru di Negeri Johor juga seperti Puan Rosimah, dan inilah yang kekuatan kita ada, kita bekerjasama, kita saling bantu-membantu, akhirnya kita akan dapat mencapai yang cukup cemerlang. Ingat walaupun perpisahan SPM ditangguhkan tahun depan, kita kena bersedia pada sekarang. Ini satu juga yang saya harapkan, supaya perpisahan SPM kita di Johor khususnya boleh meningkat dari segi grade purata GPS dan juga peratus lulus. Ini satu cabaran kita, dan lain-lain ni pelajar yang bukan menghadapi perpisahan tu, kita nak pastikan mereka dapat mengikuti proses pelajaran seperti biasa, mengikut sukatan yang disediakan. Dan inilah kita harap guru-guru dapat bekerjasama dengan kita, jabatan PPD, ibu bapa dan pelajar-pelajar. Saya suruh pelajar-pelajar yang mungkin boleh sampaikan, tolong kita belajar seperti biasa walaupun kita di rumah. Tidur seperti biasa, bangun pun seperti biasa. Jadi kalau bekerja itu, kalau terpaksa, kita harap untuk anak-anak tingkatan 5 tumpukan pada proses menyediakan diri untuk menghadapi peperiksaan. Ini lebih penting untuk kita di masa hadapan. Okey, itu yang kita ingin kongsikan. Terima kasih Tuan. Okey, jadi kita pun nampaknya masa kita dah tamat. Cikgu Rosimah, mungkin saya boleh serahkan semula pada cikgu untuk sedikit kata penutup cikgu, rumusan. Okey, terima kasih Puan Aslinda. Di hujungnya saya rasa pusing dekat mana pun, ialah keikhlasan kita lah, kita bekerja memikul amanah. Sebab saya yakin semua cikgu dalam Malaysia, macam saya cakap tadi, bukan Malaysia, satu dunia sebenarnya, memang nak menyampaikan ilmu. Cuma kadang-kadang kita terpilih-pilih di manakah kaedah yang paling sesuai. Jadi macam yang Tuan Haji cakap tadi, kita saling kongsi. Kalau ada bahan, contoh cikgu buat PowerPoint, ada slide, ada suara, kita share. Sharing is caring. Jadi di situ niat kita akhirnya untuk sampaikan balik pada pelajar. Cikgu banyakkan bersabar ya cikgu, doa banyak-banyak, sebab satu yang saya pegang ialah hati kita, hati anak didik kita ni, okay, semua hati bapa mereka ni semua milik Allah, semua milik Allah, hati kita semua. Jadi berdoalah, berdoalah minta agar ditabahkan hati kita, dilembutkan hati mereka untuk menerima ilmu yang bermanfaat dari kita dan dari semua yang mampu dicapai oleh mereka. Sentuhan Puan hati. Puan, satu saya nak tambah sikit-sikit je. Jadi kalau ada guru-guru, guru yang mengajar membuat PDPR di waktu malam, dalam Google Form yang kita sediakan boleh laporkan esoknya. Sebab kita dengan pelaporan itu kita tahu berapakah cikgu yang mengajar menggunakan. Jadi laporkan esoknya. Jadi mohon kita sama cikgu gunakan tapak pelaporan yang kita sediakan.
Okey, terima kasih. Kita dapat banyak soalan yang sama juga tuan. Jadi kita boleh buat penjelasan dekat sini lah. Maksud yang kita nak ambil data pada pukul 6 bukanlah maksudnya cikgu mesti siapkan kerja, cikgu mesti siapkan pelaporan pada jam 6. Cikgu buat seperti biasa. Contoh macam cikgu Rosimah kelas dia malam. Jadi selepas habis buat pelaporan. Data tu cuma untuk memudahkan kita mengurus data saja. Kita cut off pada jam 6. Cikgu buat sebiasa kelas cikgu, jangan cikgu ada hadkan masa pula. Itu hanya pelaporan tu, tak ada masalah. Selepas pukul 6 kita akan tarik pada hari seterusnya. Itu dari segi pengurusan data. Baik, kita beralih kepada sesi soal jawab. Ada soalan tak, Rustia? Okay, kalau ada soalan, anda penonton boleh tulis di bahagian komen di YouTube, bahagian live chat ataupun di Facebook page Jabatan Pendidikan Negeri Johor pun boleh komen di situ. Rustia kita akan keluarkan untuk saya ajukan soalan kepada panel kita. Sementara menunggu soalan, ada tak soalan? Okay. Kalau tak ada soalan, sementara tu saya nak kupas sikit lagi lah tuan tentang tadi kita sentuh tentang apa survey kesediaan murid kan. Kalau tuan tunjukkan tadi dashboard tadi tu, kita boleh nampak isu utama yang cikgu laporkan sekarang ialah isunya ibu bapa atau murid tidak ada peranti, tak ada gadget isu utama. Bagi saya, sekiranya guru-guru membuat survey kesediaan murid, cikgu tahu apakah apa medium yang sesuai dan masa sesuai dengan pelajar. Jadi isu ni mungkin tidak akan timbul. Contoh macam cikgu Rosimah sendiri, cikgu buat survey kan. Jadi cikgu ada tak rasa kecewa? Contoh pelajar ini memang cikgu dah tahu dia tidak boleh buat medium online. Jadi kalau cikgu bagi juga medium online, cikgu kecewa lah. Sebab tu cikgu akan datang dengan isu pelajar tidak ada peranti kan. Tapi cikgu menyelesaikannya kerana cikgu tahu puncanya apa. So, dia sebenarnya dengan survey kesediaan ni, satu efeknya motivasi murid, satu efek motivasi guru sendiri. Okay. Dan juga, okay baik, ada soalan tak? Okay, saya rasa tak ada soalan. Okay, jadi kesimpulan kita pada perbincangan hari ini, apa yang saya dapat tadi Cikgu Rosimah yang daripada apa yang cikgu bincangkan tadi, sebagai guru ni kita bukan sahaja perlu tahu menyentuh jiwa murid-murid lah. Satu juga dari segi teknik untuk mengajar tu pun satu. Itu mungkin kita akan bincangkan dalam sesi yang akan datang. Keduanya, perancangan untuk PDPR tu mestilah tersusun dan berstruktur. Barulah dia akan jadi PDPR yang berkesan. Okey. Dan juga tadi Tuan Pengarah ada pesan kepada warga pendidikan Johor, ini bukanlah satu-satunya contoh terbaik yang kami nak bawakan. Kami percaya ada banyak lagi amalan terbaik yang cikgu-cikgu laksanakan di sekolah. Kongsikan kepada kami, jadi supaya kami boleh bawa ke depan. Tujuannya ialah supaya perkara yang baik ni kita dapat kongsikan supaya banyak lagi pihak yang boleh menirulah kan, perkara-perkara yang baik. Apa salahnya untuk kita jadikan panduan. Kadang-kadang cikgu-cikgu kita ramai yang positif tetapi tidak ada contoh. Okay, jadi contoh-contoh yang baik ni yang kita akan bawa ke depan. Okay, suka untuk saya petik sebelum kita berakhir. Ya, Cikgu Rosimah ada nak cakap? Okay, saya nampak ada satu komen ni dia tulis, ada pelajar yang hanya boleh ikuti PDPR hujung minggu sebab parent bekerja. Balik malam dan anak-anak tidur. So kelas tu kita buat hujung minggu, boleh rekod tak? Pada saya itu kaedah. Pada saya okey. Maksudnya maksimum kan okey, kalau pelajar tu boleh di hujung minggu lah. Maksudnya okey. Sebab kita tak dapat buat kelas daripada Ahad sampai Khamis tu. Bukan hari-hari kan kita buat kelas. Jadi kita ambil pula okey, hujung minggu ni hari untuk pelajar kita belajar. Kumpulkan pula. Jangan maksudnya ada student beberapa orang. Okey, inilah group. Kita ada senarai. Bila ada senarai, kita buat jadual, kita tampak kat dinding rumah kita tu, kita nampak okey hari ni nganti mana, ni nganti mana, malam ni nganti mana. Macam hari ni saya tak ada kelas, malam sekarang bos saya ada kelas dengan Pak Diamond. Jadi saya dah bersedia okey malam ni, saya tak stress lah, saya dah nampak okey, kecuali kalau dia tak muncul, baru kita cari sebab kita tahu dia ada peranti, sebab kita ada data. Kita tahu dia ada nombor parent, ada data. Okey, kalau kita tahu kalau dia tak ada peranti pula, apa cara? Offline besok kita hantar. Jadi maksudnya macam saya kata, penat tu 2 minggu yang pertama tu je lah. Saya dah dapat data. Saya dah tinggal bekerja je lah, tinggal nak deliver je. Itu maksudnya. Alright. Okay, betul. Terima kasih aku kerana tolong menjawabkan soalan tersebut. Okay, satu saya nak kongsi. Saya ada melihat satu YouTube lah perkongsian oleh Profesor Yuval di YouTube, boleh tengok nanti.
beliau ni ialah historian tapi juga saintis. Jadi apa yang dikongsikan ialah belajar sejarah ni, belajar sejarah ni dia bukan saja tentang kita belajar tentang apa yang dah lepas tapi belajar tentang change. Dan dia juga berkongsi tentang apakah key skill yang perlu ada pada 21st century. Jadi key skill ialah being adaptive. Jadi satu cabaran kita sekarang ni ialah macamlah kita punya corak pembelajaran kita berubah. Jadi sebagai guru kita kena adaptive lah, kena berubah. Okay, mungkin itu satu yang saya boleh kongsikan. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Tuan Pengarah Tuan Haji Syarudin Sa'ari pada petang ini bersama kami dan juga Cikgu Rosimah Binti Elias. Harap kita dapat berkongsi lagi kerana macam tadi ada banyak lagi perkara sebenarnya saya nak tanya dan cikgu pun ada banyak lagi sebenarnya boleh dikongsikan, terutama mungkin sejarah. Cikgu, saya dengar cikgu punya prestasi pengajar sejarah memang sangat baik. Saya harap kita ada sesi lain. Dan terima kasih kepada penonton. Subscribe channel ini dan dapatkan notifikasi sekarang kita akan datang lagi dengan banyak lagi perkongsian yang menarik untuk kemajuan pendidikan di negeri Johor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.